Kalau jalan hukum dari kesehatan lewat sini penyimpangan gila saat aksi walkout yang dilakukan Bawaslu NTB salah satu saksi dari partai Bulan Bintang PBB Tasman Gafar mengatakan tindakan Bawaslu tersebut. Ia menilai sebagai penyelenggara pemilu seharusnya Bawaslu wajib mengikuti semua tahapan dalam melakukan pemilu. Menurutnya tindakan ini dinilai tidak memiliki landasan hukum dan tidak bertanggung jawab. Bahkan dia jelas yang mengatakan ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Selain itu, Tasman Gafar juga mengancam akan membawa tindakan Bawaslu ini ke dalam kehormatan penyelenggara pemilu atau DKPP. Dia bukan manusiawi itu. Mekanisme dan pelaksanaan pemilu itu, itu kan nanti bisa disepakati oleh dia, tapi jangan tinggalkan ruangan ini. Iya. Dengan pertimbangan yang digunakan ini. Atlantik 9 Mataram.